dipersembahkan oleh. Baru saja TikTok merilis studi yang berjudul Ramadan with TikTok, Winning Hearts and Cards. 69% pengguna TikTok berencana untuk merayakan Ramadan tahun ini. Ada peningkatan video views dari konten-konten di TikTok selama Ramadan sebanyak 70%. Kemudian video yang diupload juga di TikTok itu meningkat 66% dibandingkan tahun sebelumnya. Menemukan pengguna TikTok cukup unik. 43% dari mereka tuh banyak mencari tahu produk-produk yang akan dikonsumsi atau digunakan di bulan Ramadan sebelum Ramadan event mulai. Ini kesempatan juga buat banyak brand untuk tap in ke konsumen seperti ini. Ternyata dengan ada perubahan gaya hidup konsumen, terutama dalam hal berbelanja. Konsumen memiliki banyak pilihan, tidak cuma belanja secara online, tapi juga bisa secara offline. Ketika mudik terjadi, titik konsumsi masyarakat jadi tersebar. Nggak cuma di kota-kota besar, tapi juga di daerah. Dan kita lihat di TikTok ternyata 1 dari 2 pengguna TikTok itu berasal dari luar kota besar. Dipersembahkan oleh